Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini ZR Art akan tes sprinkler atau alat siram yang bisa dibilang sangat unik, karena sprinkler ini adalah sprinkler otomatis. Hanya seperti ini sprinklernya, terbuat dari PVC 3/4 inch dan lar sepeda. Kenapa tadi saya bilang otomatis? Ya, karena alat ini akan keluar sendiri jika akan digunakan dan sembunyi jika selesai digunakan. Mungkin ini tak secanggih produk asli, tapi jika bisa buat sendiri, kenapa tidak? Dan sprinkler ini saya buat tidak hanya menyembur spray, tapi juga bisa berputar sangat kencang. Oke, langsung saja kita coba seperti apa wujud sprinkler otomatis yang saya buat ini. Di sini sudah saya siapkan tempat untuk uji coba. Untuk pemasangan, usahakan posisi alat ini sedikit lebih rendah dari tanaman Anda supaya tidak terlihat dan taman Anda tetap nampak rapi. Karena saat akan Anda gunakan, alat ini akan muncul dan lebih tinggi. Oke, saya nyalakan dulu keran dan kita lihat. Siap. Oke, dia mulai keluar dan wus, dia berputar sangat cepat. Oke, coba saya matikan. Apa juga berfungsi dengan semestinya? Nah, dia berfungsi dan sembunyi lagi. Total semburan air kurang lebih 2,5 meter. Bisa lebih jauh jika tekanan air lebih kuat. Di sini saya hanya menggunakan tekanan penampung air. Saya coba lagi fungsinya. Sekian tes sprinkler otomatis buatan saya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Yang pengen bisa membuat alat yang model seperti ini atau tanya-tanya, bisa disampaikan di kolom komentar yang sudah disediakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Thanks for watching.